Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kapasitor bola. Jadi misalkan ini ada dua bola konsentris konduktor gitu ya, yang diberi muatan minus Q dan plus Q, di mana plus Q ini berada di dalam dan minus Q-nya di luar, di mana jari-jari dalamnya adalah A dan jari-jari luarnya itu B. Jadi konsep dua konduktor dengan muatan yang sama namun berlawanan tanda itu kan adalah konsep dari kapasitor gitu. Jadi kapasitor itu syaratnya dua konduktor dengan muatan sama dan berlawanan. Nah, medan listrik di antara dua konduktor itu diakibatkan oleh bola konduktor dalam. Kita bisa gunakan hukum Gauss ini ya, di mana muatan di dalam permukaan Gauss ini tidak lain adalah muatan konduktor dalamnya. Jadi E di antaranya itu adalah Q per 4P epsilon 0 R kuadrat. Nah, untuk menghitung kapasitansi, maka kita perlu mencari beda potensial di antara dua konduktor, karena ya Q tidak lain adalah CV gitu ya. V-nya itu apa? V-nya itu adalah perbedaan potensial AB gitu ya, dari konduktor satu dengan konduktor yang lain. Nah, jadi delta V AB-nya itu adalah integral dari A sampai B per Q per 4P epsilon 0 R kuadrat dr. Atau misalkan seperti yang perumusan sebelumnya, kita tuliskan menjadi minus integral dari B sampai A gitu kan. Kalau minus itu dari luar ke dalam gitu ya. Nah, kalau plus ini dari sini ke sini gitu. Ya sama aja ya, karena di dalam maupun di luar bola ini itu medan listriknya nol. Jadi kita hanya memiliki medan listrik di daerah dua konduktor ini aja gitu ya. Jadi kita bisa gunakan tanda negatif ini untuk membalikkan integralnya, membalikkan batas integral. Integral dari ini tidak lain adalah minus Q per 4P epsilon 0 seper R, batasnya dari A sampai B. Nah, ini adalah Q per 4P epsilon 0 seper A minus seper B. Kalau kita nyatakan Q dalam delta V, maka Q-nya itu adalah 4P epsilon 0 per seper A minus A seper B gitu ya, ini berikan delta V AB gitu. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan kapasitansi dari kapasitor bola konduktor konsentris itu adalah C sama dengan 4P epsilon 0 seper A minus seper B, karena di depan potensial itu adalah kapasitansinya. Sekarang apabila di antara dua konduktor ini diberi bahan dielektrikum gitu ya, dengan konstanta dielektrik KE gitu. Nah, maka kapasitansi akhirnya ya kita tinggal carikan epsilon 0 ini dengan konstanta dielektrik, yaitu C-nya adalah 4P epsilon 0 KE per seper A minus seper B gitu.